Polis sudah mengenal pasti keluarga seorang remaja berusia 14 tahun yang memandu kereta dan membawa dua kanak-kanak di sebuah kawasan perumahan dipercayai di Sepang, Selangor. Lapor Bernama, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hasan Basri berkata ibu bapa remaja terbabit akan dipanggil untuk siasatan serta tindakan lanjut. Beliau turut menasihati ibu bapa agar lebih peka dan tidak sewenang-wenangnya membiarkan anak-anak mereka memandu kenderaan tanpa lesen. Baru-baru ini, tular rakaman video berdurasi 1 minit 49 saat memaparkan seorang wanita menahan kereta jenis Perodua Viva yang dipandu seorang remaja didakwa berusia 14 tahun dan turut dinaiki dua kanak-kanak dipercayai adiknya. Rakaman itu menunjukkan kereta dipandu remaja terbabit agak laju ketika melalui bonggol di depan sebuah rumah sebelum diarah oleh wanita berkenaan supaya memberhentikan kenderaan. Wanita berkenaan mendakwa remaja terbabit sudah beberapa kali dilihat memandu kereta di kawasan tersebut dan akan membuat laporan polis berhubung kejadian itu.